كم أهواها أشتاق لي مرآها وأحن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial ya, cara fix Xderm yang errornya stopping HTTPS DNS proxy. Seperti itu ya teman-teman. Nah kemudian BMS-nya tidak bisa terkoneksi ya ke internet, kecuali SSH dan Trojan itu bisa teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah contoh misalnya di sini saya sudah setting ke BMS ya, seperti itu. Kemudian saya simpan dan kemudian saya start. Kita lihat apakah bisa terkoneksi atau tidak. Nah, tidak bisa ya teman-teman. Di sini saya menggunakan koneksi dari handphone ya, USB 0, yaitu Tethering teman-teman. Nah, pertama-tama konfigurasi ini saya akan backup dulu ya teman-teman, untuk digunakan kembali nantinya. Saya masuk ke File Explorer, kemudian ke folder www, kemudian ke folder Xderm, kemudian ke folder config teman-teman. Nah config kebetulan di config 1, jadi config satunya saya download ya. Sudah. Nah selanjutnya kita ke terminal dulu ya teman-teman. Ke terminal, kemudian di sini ketikan opkg update. Saya belum stop ya. Saya stop dulu. Oke. Kemudian kembali ke opkg update. Jadi disimak baik-baik ya teman, urutan fixnya seperti apa. Nah baik, di sini sudah sukses ya opkg update-nya. Kemudian selanjutnya ke sistem software. Di sini kita ketikkan dulu HTTPS DNS proxy atau Xderm ya teman-teman. Intinya kita harus menghapus kedua paket tersebut. Jadi di sini saya coba Xderm dulu. Jika memang ada terinstall, ya ada ya teman-teman, Luci app Xderm bin. Jika tidak ada, cukup menghapus HTTPS DNS proxy. Di sini juga ada ya HTTPS. Nah ini ada HTTPS DNS proxy dalam keadaan installed ya teman-teman, seperti itu. Nah baik, saya coba remove dulu Xderm-nya. Oke, saya klik remove ya teman-teman, dan automatically remove unused dependencies. Ini kita hilangkan centangnya teman-teman. Oke sudah ya, berarti lagi satu yang belum di remove, yaitu HTTPS DNS proxy. Nah di sini sudah ada ya teman-teman, sama seperti tadi, centangnya dihilangkan. Nah sudah ya teman-teman, berarti sekarang sudah bersih HTTPS DNS proxy dan Xderm bin. Selanjutnya kita upload file IPK yang sudah saya modif teman-teman. Jadi masuk ke folder root dulu. Nah selanjutnya kita upload di sini teman-teman. Nah di sini ada Luci app Xderm 3.1 sudah ya. Kita pastikan sudah ada di dalam folder root. Kemudian kita buka terminal teman-teman. Jangan lupa untuk masuk ke directory root, kita ketikkan cd dulu kemudian enter. Nah selanjutnya kita ketikkan ls untuk memastikan filenya benar ada di sini. Bisa kita lihat ya teman-teman, Luci app Xderm 3.1 ada. Nah selanjutnya kita install teman-teman, opkg install spasi bintang titik IPK, berhubung karena cuma satu file IPK ya. Nah kita enter teman-teman.
Nah baik, ini sudah terinstall dengan sempurna, tidak ada error teman-teman. Kita langsung upload dulu ya konfigurasi tadi, bisa kita cek dulu di sini. Nah di sini otomatis jika baru diinstall ini akan tertulis RRSTB Indonesian Tech Channel teman-teman. Nah coba kita cek di konfigurasi, ini masih konfigurasi default ya. Saya upload ya konfigurasi yang tadi saya backup ke sistem, kemudian file explorer, kemudian folder www teman-teman, mana ya, ini folder www, kemudian xderm. Saya upload juga di sini, namun config.txt saya hapus dulu. Kemudian saya upload di sini. Oke, sudah. Nah, config 1 ini saya rename menjadi config.txt. Sepertinya begitu ya cara restore-nya. Kemungkinan sih, coba kita cek dulu teman-teman. Config. Oh sorry, ini config 2 yang, nah ini baru bener teman-teman. Oke, saya save dulu ya. Ini pertama-tama kita cek dulu di bagian SSH, kemudian kita start. Ya, SSH berjalan dengan baik ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, sudah berhasil. Kita lihat IP dulu ya teman-teman. Kita cek IP dengan SSH. Nah, ini ekor 122 teman-teman. Nah baik, kita stop dulu, kemudian kita mengganti ke PIMES ya teman-teman. Kita ganti ke PIMES, simpan, kemudian kita start. PIMES harusnya IP 50 ya teman-teman. Nah kita refresh. Nah seperti itu teman-teman. Oke, jadi solusinya kita stop dulu, kemudian masuk ke config, karena memang di firmware 2.1 untuk SDRM itu sebenarnya wajib restart firewall teman-teman, seperti itu ya. Jadi di sini dicentang restart firewallnya, yang lain terserah sih, kecuali jika ingin startup di onboot ya harus dicentang ya teman-teman onbootnya. Waiting modem sebaiknya dicentang juga untuk auto reconnect ya teman-teman, jika sewaktu-waktu modem putus koneksi. Nah untuk di sini, di tutorial ini cukup seperti ini saja dulu ya teman-teman. Jadi kita simpan, kemudian kita start lagi. Nah di sini ada memuat ulang firewall, berarti restart firewallnya berjalan ya teman-teman. Oke, kita cek IP lagi. Nah ini langsung bisa jalan ya teman-teman, 169.50, sama ya 169.50. Kemudian kita stop lagi. Selanjutnya kita uji coba Trojan teman-teman. Start. IP Trojan 237 ya. Jadi sama, merestart firewall. IP Trojan 237. Coba kita refresh. Nah ya, meskipun agak lama ya teman-teman, ini sudah masuk ke 237. Itu agak lama dikarenakan mungkin firewallnya belum benar-benar standby ya teman-teman, seperti itu. Nah coba kita stop dan kembali ke PIMES untuk memastikan ya teman-teman. Jadi tutorial ini saya buat di firmware RRSTB AP Edition revisi 18 teman-teman ya. Bisa dilihat di sini revisi 18, saya gunakan revisi 18.
karena di revisi 19 sudah fix ya teman-teman. Nah ini saya buat untuk teman-teman yang masih menggunakan versi lama dan tidak ingin migrasi ke versi baru ya, jalannya dengan cara ini ya teman-teman untuk fix SDRM-nya. Itu pun jika bermasalah, jika tidak ya tidak perlu ya teman-teman. Jadi di sini sudah terkoneksi ya PIMUS-nya lagi dan IP-nya 6.169.50. Coba kita refresh. Ya, jalan ya teman-teman, 1.9.16.950. Sekali lagi ya, saya coba langsung ke SSH. Simpan. Nah oke, berhasil juga ya teman-teman, jadi sudah aman untuk SDRM di sini teman-teman. Jadi caranya seperti tadi, HTTPS DNS proxy dan XDRM Luci app SDRM bin itu dihapus dulu teman-teman. Kemudian diinstal IPK yang sudah saya modif ini, dan sedikit penjelasan di IPK ini itu sudah menggunakan fitur writer sendiri teman-teman, dikarenakan memang masalah dari XDRM ini tidak bisa menggunakan fitur write versi 5 ke atas, jadi yang bisa hanya versi 4 teman-teman ya. Berhubung karena di sini ada password, kemudian ada sedosok, itu membutuhkan fitur write yang baru tentunya teman-teman, karena mereka tidak ada masalah dengan fitur writer baru ya. Kan tetapi berhubung karena XDRM ini tidak pernah ada update sudah 11 bulan yang lalu, pada saat video ini dibuat itu belum ada update sampai sekarang teman-teman ya. Jadi otomatis tidak mendukung modul-modul terbaru sekarang ini. Jadi saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.